teman-teman dolanan Nyambi Sinau. Saatnya dolanan Nyambi Sinau menemani kalian di hari libur ini. Pastinya kalian sudah mandi, sudah cantik, cakep dan wangi kan? Dan tentunya sudah siap di depan layar televisi. Nah, di episode kali ini, Kesia mau mengajak kalian kemana ya? Kok sepertinya Kesia asik berjalan sendirian? Kira-kira mau kemana ya? Home, sepertinya Kesia mengajak kalian ke Jungle Town. Apa itu Jungle Town? Ya, pastinya kalian juga penasaran ingin tahu kan? Nah, daripada penasaran, mendingan kita ikutin Kesia aja yuk! Hai teman-teman dolanan Nyambi Sinau, gimana nih kabarnya? Kalian pasti baik-baik aja kan? Nah, kali ini Kesia bakalan ngajak kalian semua buat main di Waterpark Jungle Town. Dan tepatnya ini tuh di Bukit Wahid Regency, teman-teman. Di sini tuh ada waterparknya, ada swimming pool, ada fitness center, ada sauna, food court, playground, dan masih banyak lagi. Dan kebetulan Kesia udah janjian sama Pak Andri. Kalian penasaran gak sih dalamnya kayak apa? Kalau penasaran kita langsung saja ketemu Pak Andri. Oke, yuk! Home, benar juga tebakan teman-teman di rumah. Kesia mengajak kalian untuk bermain di Jungle Town mumpung hari libur nih. Dan katanya sudah janjian loh dengan Pak Andri. Kira-kira ada apa aja ya di sini? Langsung aja kita temuin Pak Andri. Nah teman-teman, Kesia udah ketemu langsung nih sama Pak Andri. Halo Pak. Halo, selamat pagi guys. Pagi. Ya. Nah Pak, Kesia mungkin boleh sedikit-sedikit tanya-tanya nih. Nah, Kesia kan dapat brosur nih. Nah, Kesia lihat itu kayaknya fasilitasnya cukup banyak ya, Pak ya. Yeah. Mungkin bisa dijelasin, Pak. Jungle Town sendiri di sini ada beberapa macam fasilitas. Yang pertama adalah ada water park, kedua ada swimming pool, kemudian ada fitness center, jacuzzi dan sauna, playground. Wah. Wow. Banyak, teman-teman. Iya. Yeah. Di sini juga dilengkapi dengan free wifi dan free parking. Jadi untuk pengunjung yang memasuki wilayah Jungle Town, jadi bisa lewat pos security di depan, nanti masuk dari ke depan ke sini, nanti sudah kita sediakan free parking. Nah Pak, untuk tiket masuknya sendiri itu berapa sih Pak? Tiket masuk sendiri kami dari Senin sampai Jumat seharga Rp30.000, Sabtu Minggu Rp40.000, itu sudah bisa menikmati semua fasilitas yang ada di kami. Wah, yang tadi saya sebutkan. Berarti dengan uang Rp30.000 sampai Rp40.000 kita sudah bisa nikmatin semua fasilitas yang ada di Jungle Town ini ya? Betul sekali guys, seluruh semua fasilitas. Ya. Jadi teman-teman wajib kesini nih nyobain dan tiketnya terjangkau banget. Nah Pak, pertama ini kita mau kemana? Pertama saya akan memperkenalkan fitness saya. Nanti ada beberapa alat fitness gym, karena konsep kami adalah less heaven of family. Jadi konsep kami selain untuk waterpark, kita juga untuk konsep kesehatan. Jadi beberapa rangkaian yang tadi saya sampaikan itu sangat bagus untuk kesehatan tubuh, seperti itu. Berarti kalau orang tua yang nge-gym, anak-anaknya bisa sambil berenang ya, Pak? Betul sekali, guys. Nah, Pak, Kesia sama teman-teman di rumah udah penasaran nih, Pak, gimana kalau kita langsung ke tempatnya? Iya, langsung aja. Langsung aja ya, teman-teman. Wah, ternyata di Jungle Town Waterpark and Healthy Club ini juga tersedia fasilitas fitness loh. Jadi, kalau teman-teman bermain ke sini, gak rugi. Karena semua fasilitas mengajak kalian untuk hidup sehat dengan berolahraga. Nah Pak, kita udah sampai nih di tempat fitnessnya ya. Oke, mungkin bisa dijelasin nih Pak tempat fitnessnya ini sendiri. Iya, tempat fitness ini sebagai tempat kebugaran ya, salah satu andalan fasilitas yang ada di Jungle Town. Di sini nanti Kesia mau saya kenalin nih sama Om Iwan. Iya. Sebagai instructor fitness nanti bisa tanya lebih lanjut tentang fitness itu bagaimana. Oke, kita langsung saja ketemu Om Iwan. Ya, oke. Iya, teman-teman. Halo Mas. Oke. Halo Om Iwan. Halo Kesia.
Nah, Om Kesha boleh tanya-tanya boleh, sedikit nih. Ya. Nah, fasilitas di tempat fitness ini apa aja sih, Om? Oke, saya bisa jelaskan. Terima kasih, Dek. Kita ada alat-alat kardio, ya bisa ada dari treadmill, ada elliptical rider, ada itu stationary bike. Kalau ada alat-alat beban yang weight training sana ada, yang pakai mesin gini kayak chest press, leg pull down, back deck flies, ada preacher curl, leg extension, leg press, itu ada Smith mesin, kita punya dua, ada dumbbell, ada barbell, banyak lah, lengkap. Wow, stress, lengkap sekali. Kabel crossover juga. Banyak banget juga ya, bisa Om, multi ya? Latihannya. Wah. Nah, Om kalau mau jadi member di sini itu gimana sih Om caranya? Oh, bisa didaftar di kasir, tapi kita ada kategorinya dari ini. Apa aja sih, Om? Ada apa namanya? Tipe 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Okay. Ada juga yang buat kategori buat 1 bulan buat pelajar. Oh, kayak gitu. Jadi bisa ya? Pelajar lebih murah. Nah, kalau yang buat anak-anak itu apa aja sih, Om? Kalau anak-anak biasanya kita saranin ke aktivitas kardio, tapi latihan beban juga boleh asal dengan porsi yang cukup. Nah, kalau Kesha mau cobain? Boleh? Mau. Oke deh teman-teman, kita cobain yuk. Oke. Oke. Home, ternyata anak-anak juga bisa loh berolahraga di fitness center ini. Asalkan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak-anak. Seperti Kesha nih, yang akan mencoba alat treadmill loh. Ini Kesha lagi di alat apa Om namanya Om? Ini namanya treadmill ya. Nah Om mungkin bisa dijelasin nih fungsi-fungsi tombolnya ini Om. Kita mulai ya, mungkin kalau nanti bisa ada gerakan yang lari, terus jalan atau yang elevation nanjak gini. Mungkin kita start dulu lah gini. Nah, satu. Nah, ini ya. Speed gini kan, masih jalan. Tahap-tahap walking gitu. Terus kalau mau lebih cepat, quick speed gini. Dua, yeah, faster ya. Oh, okay. Nah, Om, manfaat alat ini apa sih, Om? Itu melatih otot jantung, bisa pembakaran lemak. Oh, okay. Bisa kita variasi di elevation gini. Nah, tekan terus bisa. Kalau enggak di quick elevation. Oh, ini kan anjak. Jadi variasinya banyak. Bisa buat orang yang terapi jalan, okay. Pengen lari. Kalau kayak gini tuh harus latihan berapa lama sih Om? Jadi sesuaikan aja. Biasanya kalau pemula pemula biasanya 10 menit, 15 menit. Cukup ya Om ya? Ya biasanya kalau orang udah tahap advance, udah expert, mungkin bisa 1 jam running gitu. Wow. Kayak gini, quick speed. Kayaknya boleh nyoba 15 menit? Oh boleh dong, kita nanti di timenya kita jalan. Dengan speed yang nambah, di variasi bisa elevationnya naik gitu. Ini masih jalan di 1 menit 18 detik. Berarti kalau misalnya semakin lama itu semakin cepat atau gimana sih Om? Semakin lama semakin cepatnya bisa dikondisikan di speednya aja. Jangan cepat-cepat. Oke dong. Kalau jatuh gimana? Iya, pelan-pelan aja ya. Udah, bagus ya, enak ya. Terus tangannya dilepas gitu jalan. Nah gitu kan lebih asik. Ini kan waktunya udah 2 menit 33 detik. Jadi kalau mau nyoba sampai 15 menit, berarti saya harus tinggal dulu ya. Oke, dadah. Silakan menikmati. Jadi dengan menggunakan alat ini, seolah kalian melakukan olahraga berjalan kaki atau berlari. Tentunya disesuaikan dengan kecepatan yang kalian pilih. Dan pastinya olahraga ini baik sekali untuk kesehatan jantung loh. Kali ini Kesha mencoba sekitar 10-15 menit aja deh. Ya anggap aja sebagai pemanasan sebelum menuju ke permainan selanjutnya. Halo Kesha, gimana? Halo Om. Oke, di stop dulu ya biar Kesha gak jatuh. Oke. Seru banget sih mainan treadmill ini, bikin kita gimana ya, gerah tapi tuh kayaknya rasanya sehat gitu. Wah, ya Om, ya bener ya? Seger. Bener. Sedang gak nyaman sama yang tadi? Beda banget, beda banget.
tadi kan biasa-biasa aja tuh. Nah ini baru kerasa tuh rasa capeknya, rasa gerahnya. Terus habis itu habis dari treadmill ini, setelah berhenti itu kayak ada rasa pusing-pusing sedikit ya, gitu. Biasanya belum pernah. Oh gitu ya Om ya. Wah berarti Kesha belum pengalaman dong nih. Iya harus latihan lagi. Oke berarti Kesha harus wajib sering-sering kesini dong. Diajari sama Om Iwan juga. Mau lihat waterparknya enggak? Oh boleh. Oke langsung aja kita kesana teman-teman gimana? Oke makasih Ini dia yang ditunggu-tunggu Kesha. Bermain air di Waterpark Jungletown. Wih, kolam airnya lumayan luas loh. Dan terdapat wahana permainan yang lumayan menantang adrenalin kalian. Terutama untuk teman-teman kecil ya. Nah, Pak, fasilitas di waterparknya ini tuh apa aja sih, Pak? Fasilitas yang paling keren di sini itu kita ada punya ember tumpah. Jadi begitu nanti airnya turun ke bawah itu rasanya kayak diguyur air terjun. Wow. Rasanya amazing bangetnya. Okay. Dan di sini dilengkapi dengan beberapa ikon patung apa seperti gajah, kemudian ada kuda nil, burung-burung, monyet dan masih banyak yang lain. Oke. Okay. Nah, Pak, untuk kedalaman kolamnya sendiri itu berapa, Pak? Kedalaman waterpark di Jungletown ini 40 cm. Kemudian yang ada di slide biru itu sedalam 60 cm. Iya. Nah, Pak, kalau Kesha mau lihat-lihat kolamnya, boleh? Pertama kita di mana dulu nih, Pak? Langsung apa? Di sini bisa. Kemudian atau mungkin yang sebelah sana? Oke, kita ke sana ya, Bapak ya. Wah, baru aja tuh teman-teman. Iya. Waduh, ya. Keren banget nih. Oke, kita berarti langsung ke sana aja ya. Oke, boleh. Oke, yuk. Waterpark ini memang didesain khusus untuk anak-anak, sehingga memiliki kedalaman sekitar 40-60 cm saja. Aman untuk anak-anak bermain karena tidak terlalu dalam. Sedangkan untuk orang dewasa juga tersedia kolam renang dewasa loh. Nah, Pak, ini kita udah sampai di kolam dewasa. Iya, kolam dewasa ya, Pak ya. Nah, mungkin luasnya sendiri itu berapa, Pak? Kolam ini? Untuk kolam renang Jungletown ini kita total luas 7.000 meter persegi. 7.000 meter ya. Persegi. Dan kolam dewasa ini bersanding dengan whirlpool. Oh, ya, jadi ya? Whirlpool ini pemandian air panas. Dan sedangkan untuk kolam dewasa itu kedalamannya 120 cm. 120 cm. Iya, betul. Kesha cukup dong kalau mau masuk itu. Sangat cukup sekali. Kesha tuh penasaran nih, Pak, mau cepet-cepet renang gimana, Pak? Boleh renang ya berarti. Yeah. Ya berarti Kesha ganti baju dulu nih. Oke. Nah, teman-teman Kesha gimana? Nah, di sini juga ada fasilitas sauna. Oh. Jadi kalau yang setelah berenang atau mungkin sebelum berenang mau sauna dulu biar apa? Cocok sih sama musim-musim dingin seperti ini. Fermentasi air keringat keluar semua, jadi sangat bagus sekali untuk kesehatan. Jadi bisa saling mendominasi dari kegiatan tersebut yang tadi yang disediakan fasilitas di Jungletown. Oke, nah teman-teman, Kesha ganti baju dulu ya. Kesha gak sabar nih mau renang. Oke, dah. Kalau kalian mau diantar oleh ayah, ibu atau kakak kalian yang sudah dewasa, bisa loh mereka berenang di sini, karena tersedia pula kolam renang dewasa. Dan satu lagi nih, tersedia pula kolam air panas yang sering disebut dengan whirlpool. Pasti rasanya menyenangkan sekali ya kalau habis berenang di air dingin, kemudian mencoba ke air hangat.
Eits, selain waterpark, juga tersedia playground loh. Jadi bagi kalian yang tidak suka bermain air, bisa juga bermain di playground yang tersedia di sini. Mainannya cukup menyenangkan dan tidak berbahaya. Keisha sepertinya juga nggak sabar nih ingin ikutan bermain air. Nah teman-teman, Keisha udah ganti baju renang nih. Nah Keisha, saatnya main di waterpark. Oke, langsung aja yuk ikutin Keisha. Wah. Oke, seperti yang dijelaskan Pak Andri tadi, kedalaman kolam bermain ini hanya 40-60 cm saja. Jadinya tidak terlalu dalam dan aman buat anak-anak. Wih, asiknya bermain air. Oh ya teman-teman, wahana permainan yang tersedia di sini diantaranya ember tumpah. Itu tuh sebuah ember besar terpasang di atas dengan ketinggian sekitar 10-15 meteran. Kemudian akan diisi air yang membutuhkan waktu sekitar 15 menit lamanya. Ketika ember sudah terisi penuh dengan air, secara otomatis akan tumpah mengenai siapapun yang berada di bawahnya. Asyik kan? Selain itu juga ada permainan sled. Itu loh, nama lainnya prosotan. Ada beberapa jenis prosotan yang dibedakan oleh warna, yakni biru, orange, dan kuning. Dengan memiliki lebar dan sudut kemiringan berbeda-beda. Tapi aman kok untuk anak-anak, tak perlu khawatir. Keisha tak lupa juga mencoba salah satu slide. Itu loh prosotan. Nah teman-teman, seru banget loh. Permainannya tuh lengkap banget. Dan kalau Keisha naik prosotannya tuh licin, jadinya tuh kayak seru banget. Jadi sampai bawah itu bisa langsung jepir. Kalau ada kan prosotan yang waktu itu Keisha pernah cobain, itu tuh nggak ada airnya sama sekali, jadinya kayak seret gitu teman-teman, jadinya nggak seru. Ini seru banget. Nah kita lihat kolam-kolam yang lainnya yuk. Keisha juga mau sambil main lagi. Oke, dah. Teman-teman, setiap hari Jungletown Waterpark and Healthy Club ini buka setiap hari. Yakni untuk wahana waterpark buka dari pukul 9 pagi sampai tutup pukul 17.30 sore. Sedangkan untuk fitness center atau gym buka dari pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam. Untuk tiket masuknya sangat terjangkau. Pada hari biasa yakni Senin sampai Jumat Rp30.000. Sedangkan pada hari Sabtu Minggu maupun hari libur hanya Rp40.000. Harga tiket tersebut sudah include semua loh, dari fitness sampai waterpark. Mana Keisha, udah apa belum? Seru banget, puas banget Keisha. Di sini tuh tempatnya seru-seru banget dan prosotannya tuh bikin Keisha tuh takut dari atas. Ternyata waktu udah nyebur ke kolam ternyata seru banget. Oke deh, nanti kalau habis berenang biasanya lapar ya. Benar banget. Mau nyobain kuliner jungle juga? Wah, boleh. Ayo, silakan. Oke, ya teman-teman. Benar juga apa yang dikatakan Keisha dan Pak Andri. Kalau habis bermain air atau olahraga, pasti rasanya lapar sekali. Pastinya teman-teman juga pernah mengalaminya kan? Kalau sehabis berenang atau bermain air, pasti rasanya lapar. Nah, di Jungletown ini juga tersedia food court yang menyediakan aneka menu kuliner. Dari yang snack seperti gorengan, hingga makanan berat nasi, jadi kalian tinggal pilih saja. Nah, daripada penasaran, mendingan kita dengarkan penjelasan dari Pak Andri. Biasanya kalau kita habis dari olahraga atau habis berenang gitu kan biasanya lapar tuh. Nah di food court Jungletown ini tersedia makanan apa aja sih? Ya, terima kasih Keisha. Jungletown ini menyediakan makanan dari
nasional sampai ke tradisional. Jadi untuk kalangan anak-anak baik dewasa itu kita sudah mewakili ada semuanya. Ini contohnya seperti ayam kremes, kemudian ada hamburger, roti bakar, siomay dan masih banyak macam-macam yang lain. Mungkin Kesa mau nyobain salah satu andalan boleh. Apa? Food court Jungle itu ada boleh, ayam kremes. Kita mulai dari makanan ringan dulu aja ya. Monggo, nah, ya. Makanan ringannya Kesa ambil roti bakar ya. Iya, nah, boleh. Ini teman-teman ada roti bakar us. Nah ini ada apa aja nih Pak? Rasanya ada rasa coklat keju, ada rasa apa? Strawberry, blueberry. Kalau yang Kesha makan ini rasa coklat ya? Rasa coklat keju ya. Oke, Kesha cobain ya. Gimana Kesha? Rasanya nikmat bukan? Pastilah rasanya nikmat karena Kesha lapar. Karena tadi sudah nyobain treadmill. Berenang dan bermain air, jadi banyak sekali energi yang terkuras. Menu kuliner yang ada di food court ini beraneka ragam loh. Ada ayam geprek, kemudian siomay, ayam kremes, roti bakar, yang tadi dimakan Kesha. Juga ada snack aneka gorengan dan masih banyak lainnya seperti kentang goreng, risoles, sosis, jamur crispy, pokoknya banyak loh, kalian tinggal pilih aja. Untuk minumannya sendiri tuh ini apa sih Pak? Di sini menyediakan varian aneka jus minuman kesehatan. Kemudian ini yang di depan Kesa ini untuk anak-anak kita ada es bubble namanya. Es bubble. Nah Pak, ini isinya apa aja sih es bubble ini? Es bubble ini ada kembang selasih, kemudian ada bubble-nya, ada buahnya, dan ada jelly dan ada apa campuran limonnya. Wow. Ada campuran lemon, berarti agak asam-asam gitu ya Bapak ya. Ini Kesha dulu nih. Enak banget Pak. Iya, masih seger ya jadinya ya. Benar. Nah, tambah semangat ini bubble-nya ya Bapak ya. Nih bubble-nya teman-teman. Kalian wajib coba nih. Nah Pak, ini jus ya Bapak ya? Iya. Berarti di sini tersedia berbagai macam minuman buah ya? Iya, betul sekali. Karena memang kita mengusung konsep kesehatan, jadi kita sediakan alvarian jus. Ini ada salah satunya ada rasa avokad, rasa stroberi, rasa tomat, mangga, dan lain-lain. Wah, berarti banyak banget ya Bapak ya? Nggak cuma itu-itu aja ya pilihannya. Oke, saya minum nih teman-teman. Ternyata banyak sekali jenis menu kuliner yang bisa kalian pilih di sini. Minumannya juga beraneka ragam, kalian tinggal pilih. Mulai dari minuman khas Nusantara hingga minuman sehat. Nah teman-teman, gimana tadi? Seru banget kan dari awal kita datang tuh ke Jungle Tour-nya. Dari pintu masuk, terus habis itu kita ketemu sama Pak Andri. Terus habis itu kita ke tempat fitness dan ketemu sama Om Iwan. Terus Kesha nyobain treadmill. Terus habis itu kita muter-muter di area waterpark dan kolam renang dewasa. Terus habis itu Kesha berenang dan nyobain berbagai macam peralatan yang ada di sini. Seru banget loh teman-teman. Dan sekarang Kesha lagi ada di food court-nya dan Kesha bakal makan dulu. Tadi kan Kesha udah makan tuh sama Pak Andri. Nah, sekarang waktunya Kesha undur diri teman-teman. Sampai jumpa minggu depan ya. Dah. Jungle Tone, let's have fun with family.